どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, jadi ya kita akan mencoba Pastel Lorde ya. Ini ya cukup banyak skill, nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin kita jadi Ajuca itu gila dikit pak, ini banyak banget kan bisa lihat tuh ya. Gila banyak, ada Sonido, ada Deceit, ini gue nggak ngerti sampai sekarang buat apa nih. Kalau gue baca-baca sih harusnya sih counter ya, harusnya counter. Lalu ini ada Monster Zero, gila pak itu. Ini damage-nya dajal nih Monster Zero. Sama satu lagi yang Show of Strength, ini damage-nya gila pak. Mana lagi satu lagi tadi ya yang nembak ke kepala langsung itu ya yang ini nih Show of Strength. Oh Aether itu Aether. Yang Show of Strength ini kayaknya nge-stun deh, nge-stun musuh gitu deh. Nah, yang terakhir gue belum bisa buka nih. Nanti gue akan coba untuk kasih kalian deh, kasih tahu kalian deh pas gue bisa berubah ya. Ini gue masih butuh banyak poin, Pak. 30 gila enggak sih? Ini gue literally butuh 12 level lagi anjir baru bisa ini. Satu kali ini satu kan ya, cewek? Satu kali naik level satu skill point kan? Iya, setahu gue deh. Setahu gue satu level satu skill point apa dua ya? Ya pokoknya butuh 12 skill point lah ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa ke ini nih, transform itu fast talker. Tapi ya nanti kita coba aja, oke? Okay? Nanti ini videonya akan gue pause, gue leveling lagi baru abis itu ke kalian, oke? Okay? Oke, okay, let's go. Kita coba aja dari yang skill pertama Deceit. Ini gue enggak ngerti buat apa. Kita coba ke kalau gitu gue coba Byakuya kali ya, Deceit ya. Deceit nih harusnya kayak counter. Kalau gue baca-baca sih harusnya counter, kita coba ya. Pain. Tuh nggak bisa kepake, gue nggak ngerti anjir. Gue nggak ngerti, gue coba lagi deh pain. Oh gitu pak, tuh lihat gak barusan. Oh bener, counter tapi harus melee berarti ya, nggak bisa range dia. Si Xiaoli tadi nyoba tapi dia tuh range aja. Sonidonya jauh banget, lihat nggak sih barusan kalian, sonidonya jauh banget pak. Anjir nih pingnya berapa sih, 400 anjir, pantesan aja cok. Oke, let's go ke skill kedua. Zero mau, wah gila, mati Xiaoli, meninggal lagi. Gila pak, emang nih OP parah banget sih, OP parah banget guys, semua nggak mau Fast Lorde OP banget kalau kalian udah berubah ya. Ini sangat worth it sih kalau kalian mau berubah jadi Fast Lorde. Lihat Sonidonya jauh banget, anjir, oke banget pak. Nah, kita ngecas dulu ya. Oh ya, kalau kalian udah jadi Fast Lorde kalian udah bisa ngecas Reatsu, oke? Langsung aja kita ke skill yang ketiga, Show of Strength. Bam, dia kayak nge-stun tuh, kalian bisa lihat ya. Kayak nge-stun. Aether. Mampus lo Aether lo. Gua tembak lo pakai Zero, cok. Bam, buset, dia besar 108. Anjing, enggak otak gini sumpah. Ini gila banget nih. Jadi kalau kalian jadi apa? Fast Lorde ya. Damage-nya enggak otak, Pak. Ini gua Zero lagi nih. Zero kematian. Kemana tuh dia, cok? Kemana dia? Buset, dia hilang, cok. Anjing, dia hilang, cok. Wah, bangkai, dia pakai bangkai kah? Sekali pukul 13 aja Fast Lorde. Gigi juga ya. Nih gua pengen coba Aether lagi nih. Ini Aether damage-nya gila juga nih anjir. Panasin lo anjing. Aduh. Lepas Pak. Ah shit. Ini cuy. Wah, anjir. Oke, Deceit. Mampus lo, kena Deceit tuh ya. Tuh Deceit kayak counter gitu, teman-teman ya. Oke. Oh shit, Am I gonna die? Anjir, nge-lag-nya, Pak. Aether! Mampus, iya kok yang liat lu yang kena, Xiao. Duh! Kalau lu yang kena, anjir. Gue Zero dia deh. Zero! Wah, gila, Pak. Sakit banget, anjing. Show of Strength! Wah, gue gak punya mana. Udah gak punya Reatsu, no. Cas dulu. Ngecas Reatsu momen di atas pohon bambu, anjir. Yuk, dikit lagi mati tuh. Dikit lagi, Pak. Lihat tuh, ini kenapa gue gak bisa ngapa-ngapain dah. Gue langsung aja Show of Strength. Boom. Mati lu, anjing. Mati kan? Gila, Pak. Gue nge-solo barusan. Kalian lihat gak, guys? Gue nge-solo Byakuya, Pak. Sangat menggege ya ini ya. Apalagi skill Aether-nya ya. Sini, Xiao. Gue Aether lo ya. Enak banget, Pak, Aether nih. Oh, Aether kamu ya. Aduh, nge-lag-nya anjir. Mati kamu. Gua tembak pakai Zero. Wah, anjing 108. Lihat darahnya cewek. Aduh, sedikit. Sumpah guys, itu darah dia tadi penuh loh barusan, ya kan? Penuh kan barusan, Sel? Gila, Pak. Penuh satu kali begitu langsung mau mati anjir. Langsung monster Zero langsung mati udah. Langsung gini.
langsung meninggal. Hilang. Anjir ini kalian, kalian pakai buat PvP OP banget sih. Dua skill doang mati anjir. Gila. Oke, okay. Ya itu dia untuk siapa namanya? Fastolorde teman-teman ya. Kalau kemarin Ajuca itu cuman skillnya apa sih? Yang kayak nge-grab sama satu lagi Sero udah. Skill serangnya cuma dua ya. Sedangkan ini beh. Ada 4, Pak. Ada 4 di set ini counter. Ini udah basic yang bagus banget sih. Udah ada counter. Udah ada serangan jarak jauh monster Sero, jarak dekat ada Aether, nge-stunnya ada Show of Strength. Jadi ini udah valid banget sih. Gue mau bawa ke ranked sebenarnya udah bisa banget gitu. Cuman gue pengen jadiin ke Arrancar teman-teman ya. Karena nih gue butuh level lagi nih. Ah, naikin level lagi. So ya udah kita naikin level lagi guys kalau gitu guys. Let's go. 2000 years later. Oke, okay, teman-teman. Jadi gue udah farming cukup lama dengan mengeluarkan bobak, tolong ya, mengeluarkan bobuk. Akhirnya saya sudah mendapatkan transform into Fastokar ya. Akhirnya Pak, akhirnya gue jadi Fastokar. Kita langsung coba aja transform into Fastokar ya teman-teman ya. Mari kita lihat apakah se-OP waktu dia masih menjadi Fastolorde ya. Gini Fastolorde OP luar biasa Pak, sumpah Pak. Gokil sih. Yang skill keduanya gila enak banget ya ini. Yang skill ini ya nih, ini gue suka banget nih. Skill Sero-nya Pak. Bam! So, wah gila Pak. Damage kalian nambah Pak kalau misalkan kalian naik level ya ternyata ya. Gue baru nyadar loh. Apa kamu? Mau kemana kamu? Aduh kok gue kena. Ah, ini apa ini gue? Ah, mati lu anjing. Gue Show of Strength. Deset dulu, deset, deset. Deset. Anjir enak banget Pak. Enak banget sih. Oke. Okay. Diam, nge-stun moment. Mending gak mati anjir. Oke, terakhir. Ah, malah gue yang diisep sama dia anjir. Oke, mati. Oke. Gue mau berubah malah gitu anjir. Oke, let's go. Kita anjing gila nih. Lihat gak? Sonido-nya jauh banget, Pak. Gila sih sonido-nya. Lihat, gila jauh banget. Oke, let's go. Kita berubah. Transform into Fastokar. OP. X. Oh, ada giniannya, Pak. Q. X, lalu C, lalu P, lalu C, lalu Q, lalu V, lalu C, lalu B, lalu P, lalu X, lalu L, lalu C. Ini gue nge-lag anjir, pansan aja kok kayak gitu sih. F, C, ada P. Ini harus ngapain dah? Harus kelarin semua gitu? A, harus sampai kelar semua gitu? Y, ada C, ada X. Ada P, sorry ya guys ya, ini gue gak skip apa-apa karena ya buat apa di skip, gue takutnya ntar tiba-tiba berubah gitu jadi lama gitu kan kalau di pause. Jadi kita langsung aja Q, ini kayaknya kayak ada challenge-challenge-nya gitu guys, mesti kelarin dalam berapa detik gitu ya mungkin ya. Mungkin kalau dia bego gak berubah jadi Fastokar guys kayak gue nih, kayak otak gue terlalu kecil kali ya. Lama gitu gue ngeproses gini, lama guys. F, X, lalu B, wah ini gak kelar-kelar nih, apa karena gue bego ya? B lagi, lalu F lagi, lalu B lagi, lalu udah, wow, berubah Pak. Oke, menjadi Fastokar botak. Widih, pedangnya keren Pak. Widih, kok gue botak ya? Apa gara-gara karakter gue botak ya? Gara-gara gue showcase Giorno kemarin aja. Mari kita lihat dapetnya apa. Mari kita lihat dapetnya Arrancar apa teman-teman ya. Wah, anjing. Really? Tronido really? Uncommon mbak. Uncommon deh. Gak apa-apa sih. Cuman why? Gila skill baik banget Pak. Why? Kita ambil Arrancar dulu ya. Enable to enhance. Ini buat apa? Reiatsu Reigen. Ada sonido kah? Kita butuh sonido dulu sih. Hiero nih, damage reduction, compose, lalu ada overcharge, ada headlong, ada overcharge lagi, mode Sero, guillotine, pakai Sero Pak, finger Sero, widih. Oke, okay. Ya ini ya another leveling ya. Oh ada kendonya juga, gue lupa lu bisa pakai pedang di sini ya. Ada kendo juga tuh, ada flurry strike, ada whirlwind, master swordman. Oke. Okay. Speed juga ada, sekarang ada speed, makanya dia ada sonido nih, flash step ya. Bukan sonido namanya Pak di sini. Flash step ya, udah berubah ya. Tadi kan sonido.
Ada Sekiro nih, flash up to enemy to strike them down. Oke. Ya, oke, teman-teman. Jadi kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Gila akhirnya ya. Gue berhasil berubah jadi fast talker ya, brengsek emang nih. Ini game dajal, gak bohong gue, Pak. Gak bohong, sumpah naikin levelnya males banget, gue mesti pakai bobuk anjing, bayangin. Bayangin guys, mesti pakai bobuk. Wih, di pedang gue. Wih, di pedangnya cakep sih. Bisa reroll gak sih? Rerollnya boleh gak reroll? Resurrection, oh boleh nih. Berapa harganya? 200 bobak, Pak. Why? Aku mau Primero. Why? Masa gue mesti ngebikin lagi, bikin fast talker lagi, no? Mati sih gue kalau bikin fast talker lagi sih. Jadi ya kayaknya ntar gue ngumpulin bobuk lagi. Anjing, pansan aja, Pak, ini game jadi masuk top earning, Pak. Mahal anjir. Buat reset aja 200 anjir. Mau gue atasi kalian, kalian komen di bawah deh, cuy. Kalian pengen gue reset apa enggak? Sampai paling enggak gue dapet Ligero lah. Kalau enggak Ligero, Sombra dah. Dapetnya Tronido. Gak jelek sih, kayaknya gak jelek sih. Cuman uncommon anjir. What? Why? Ya udahlah ya. Aduh, ya udahlah. Oke. Okay. Ya. Itu aja teman-teman, akhirnya kita berubah menjadi Arrancar. Arrancar fast talker ya, bukan Arrancar yang main Oscar biasa ya. Dengan gua udah punya banyak apa namanya? Udah punya banyak kelebihan nih, banyak pasif-pasifnya yang kalian lihat kemarin pas gua ngebahas tentang Hollow. Ini pasifnya udah OP banget teman-teman ya. Ntar kita coba aja gua naikin dulu levelnya, gua naikin semua baru habis itu kita showcase, baru kita ranked teman-teman ya. Ini ranked pasti asik sih. Jadi yaudah, ntar kalian tungguin aja. Okay, thank you teman-teman. Itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah apa-apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.